Ini masalah dia kalau kau dah start suka Lego. Jangan suka Lego. Korang, aku nasihatkan jangan start beli Lego. Jangan, walaupun satu. Niat aku dulu beli satu je, aku nak beli yang betul-betul aku suka je. Betul-betul aku suka. Kau tengok di belakang lemari ni, betul-betul aku suka. Semua tu aku suka. Okey, okay, letak bawah dulu. Penat. So hari ni kita nak buat Lego and shopping haul. Sebab bukan Lego je, tapi kita ada barang-barang. Ini. Ini masih lagi Lego. Yang tu, yang ni masih lagi Lego. Dan yang bawah ni kita akan unboxing. Dan aku akan pasang Lego. Lego apa kita nak pasang? Kita tak tahu lagi. Tapi aku penat, aku patut ambil air. Air aku dah habis. Tak ada, dah habis. First kita nak start dengan apa dulu? Start dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa aku dah buat dalam hidup aku? Apa yang aku beli barang-barang ni, mostly tahun ni lah. Ada yang tahun lepas dalam bulan 11, ada yang aku beli bulan 11. Satu je kot bulan 11, yang lain semua tahun ni. Aduh, aku tak tahulah macam mana aku boleh nak beli Lego banyak-banyak bulan ni. Sebenarnya aku memang nak shopping Lego, tapi bulan 3. Sebab bulan 3 ada banyak Lego-Lego yang best. Tapi aku terbeli bulan 2. Sebab punca dia satu ni. Ni, punca dia ni. Dia ni punca dia kenapa aku sampai beli berbag-bag Lego. Sebabkan dia ni. Nanti kita cerita detail kenapa. Sebabkan dia ni menyebabkan aku beli semua benda ni. Okay, semua salah dia. Okay. Jom. Ini first Lego yang aku beli tahun ni. Ini apa? Lego Creator 3-in-1. So dia boleh creator lebih-lebih yang over. Dia ada boleh buat Pornamo ni, burung kekatu ni. Burung kekatu, apa nama kau? Belalang, bukan. Burung terbang, bukan. Cu. Burung layang-layang, bukan. Kau bukan burung. Kau yang tu cu tu. Aku lupalah nama kau. Weh, tadi ada tau lalu kat otak aku. Lepas tu dia hilang. Dia lalu, lepas tu hilang lagi. Dia macam lalu syuuu, lepas tu dia pergi. Kau apa? Kekatu? Bukan kekatu. Kau apa? Butterfly, firefly. Bukan firefly. Firefly yang tu. Ni apa? Sabar. Bapak ah, tak masuk otak sia. Aku tahu dah benda ni. Aku tahu kenapa dia tak masuk otak aku. Okey, yang kedua adalah rama-rama. Tapi of course lah, aku memang nak si burung merpati. Burung kenyalang, burung merak. Burung merak. So dia boleh tutup dia punya kebanggaan dia tu. Dia kan suka bangga dengan diri dia. Lego kedua aku beli tahun ni adalah this one. Woohoo! Dapat pun. Postcard Japan. Ini antara semua postcard yang keluar, aku tak ada satu pun teringin nak beli. Tapi yang memang aku tertunggu-tunggu yang ini. Sebab aku memang search, aku memang tengok coming soon-nya Lego 2024. Dia ada. Dan aku terus jatuh cinta. Walaupun aku tak pernah pergi Tokyo lagi. So macam ni. Aku menyesal beli satu. Patut aku beli dua. Satu untuk pasang, satu untuk simpan. Lepas tu, tu yang kedua yang aku beli. Nampak aku boleh ingat lagi sebab masih lagi baru. Yang kedua aku beli ini. Ini nak tahu apa dia? Okay, sabar. So kita buka ni. Ni kedua yang aku beli. Weh, tak doh. Kan ni lah aku beli dulu. Ini! Aku tak tahu kenapa Lego ni sampai. Ni siapa tokak Lego aku ni? Siapa yang menokaknya? Mengapa ditokak-tokak? Bila aku beli ni? Dia ship 26 dan 1. During that time lah, bulan 1 aku beli. Ini aku beli bulan berapa? Ya je kedua ketiga lah. Yang pertama lah. Tak lah, tak ingat lah. Takkan lah buka gunting kecil ni kak. Tak apalah kak, buka je lah kak gunting kecil pun lah. Aku tak faham lah, tak apalah yang menokak ni. Kalau macam tu, kalau ni yang pertama aku beli, kau keluar Januari kan? Ini yang ketiga lah aku beli. Sebabnya dia ni keluar Februari. Kan kau yang keempat aku beli? Tak penting, tak penting. Sis, kita orang tak nak tahu sis. Kita orang nak kau buka je. Sorry doh. Haha! Allah! Kemik. Ada free gift tak? Macam ada tikus makan aku punya parcel. Woohoo!
sini. Tapi sir, deh, kotaknya begini ke mek? Ni aku tak suka kalau beli online. Susah nak dapat kotak yang elok. Sepanjang aku beli online Lego, hanya berapa kali je aku dapat kotak dia elok. Yang lain jahanam. Ini aku menyesal tak beli masa aku pergi Lego online tahun 2022. Beria. Betul, tahun 2022 aku beli Legoland. So aku menyesal aku tak beli kat Legoland. Harga rasanya kat Legoland lagi murah kot. Ni aku beli harga dia macam ni. Aku boleh beli kat Shopee. Shopee ada pada-pada lah cari harga. Sebab dia makin lama makin mahal. So siapa pergi Legoland, tolong saya nak order satu. Tapi tengoklah aku nak ke tak. Okay, next. Barulah yang ini. Ini dia macam ni. Sebenarnya dia ni free gift. Tapi aku masa nak beli Lego bulan 1 hari tu, sekarang bulan 2 by the way. Lepas tu dia out of stock sister. Out of stock. Aha. So, aku pergi belinya natang ni dekat Shopee. Ash tu dah belinya kat Shopee, harganya RM185. Aku beli 2 sebab niat satu untuk aku dan satu lagi untuk orang. Aku beli Lego free gift. Sebab aku nak sangat. So aku macam aku selalu tak suka beli free gift punya Lego. Sebab aku rasa macam no, kau ada mindset yang aku takkan beli free gift punya Lego. Aku kena dapatkan Lego free gift tu dengan membeli Lego yang lain. Kau faham tak? Tapi saya kelemahan sister. So saya beli. Sebab satu untuk orang lain, saya nak bagi hadiah. Satu untuk saya. So yep. 2. Astaga, bulan 2 ni. Aku pergi kedai Lego saja nak tengok, bukan saja nak tengok, memang nak belilah. Niat aku memang nak beli sebab kan aku dah beli ni. So aku nak tambah. Aku nak tambah ni. 3 ni. 1 Australia, 2 Beijing. Beijing ni memang lawa. Memang lawa. Aku ingat aku nak beli setiap satu lagi lah semua ni. Satu lagi ni. Terbalik. New York, concrete jungle where dreams are made of. It's nothing you can't do. New York. New York. Dia ada lagi London dengan Paris. Tapi dua-dua tu takde. Takde stop. Ini kalau kau beli kat Shopee, mahal. Kat TikTok ke, mahal. Tapi kau beli dekat dapat jumpa kat kedai dia. Harga dia, berapa harga kau? RM69 satu ni. So, aku nak 3 ni. Aku dah beli 3 ni. Sekali aku nampak dekat display, dia dah restock kawan. Dia dah restock. Natang yang aku beli 2 ni, dia dah restock dekat Lego sebab aku tunggu lama dia out of stock, Aku masuk je out of stock, Sekali bulan 2 aku nak beli ni dengan cherry blossom. Sekali dia restock. Bila dah restock, dia kena harga RM328 ke atas. Aku akan per receipt ya. Aku akan dapat ni satu free. Okay? This one. Tapi kalau beli yang Lego creator yang ni, postcard ni, dia tak ada. Dia takkan dapat. Kau beli dah berapa banyak pun, cukup 300, kau tak dapat free yang ni. Aku macam kau sabar. Aku niat nak beli cherry blossom ni, aku nak beli 2 je. Disebabkan aku harus mencukupi RM328. So aku terpaksa beli sampai 5 kotak supaya aku dapat ni. 5. Kau sabar. Ada lagi 3. Nah, nampak ke aku? Kau faham? Kau faham tak? Ini masalah dia kalau kau dah start suka Lego. Jangan suka Lego. Korang, aku nasihatkan jangan start beli Lego. Jangan, walaupun satu. Niat aku dulu beli satu je, aku nak beli yang betul-betul aku suka je. Betul-betul aku suka. Kau tengok di belakang lemari ni, betul-betul aku suka. Semua tu aku suka. Banyak lagi yang kat Lego tu banyak yang suka. Tapi aku tak mampu, harga ribu-ribu mahal. Boleh nak beli tapi tak travel lah. Habislah duit simpanan aku. KWSP, EPF, so-so. Duit pencen habis. Okay, tu 5. Oh, kau tahu tak kenapa aku beli natang ni banyak-banyak? Aku bukan suka pun dia punya bunga hasil ni sebab nampak macam kerah. Kerah kejung macam ni. Gambar ni kerah kejung. Aku tak minat pun tapi sebab aku nak ada punya ni. Sebab bila aku kira-kira, bunga ni dengan daun hijau tu mahal tau. Kalau nak beli parts dia. So, kan aku macam dengan harga RM70 aku beli ni, berbaloi kot. Sebab dapat sekali dengan batang tu, dapat dengan dia punya ujung ni kan. So aku macam, menarik. So aku boleh reka something else. Tak adalah aku buat cherry blossom ke. So aku bolehlah reka aku punya taman Lego aku ke. Faham tak? Taman-taman. Menggunakan bunga-bunga dan benda-benda yang kat dalam ni. Faham tak? So aku boleh reka. Sebab tu aku beli banyak. Okay, aku macam takpelah. 5, so dapat free center. Okay, settle.
Aisyah. Apa dia? Oh. Lepas tu, aku nak beli yang Chinese New Year yang dragon tu tau. Apatah nama hyu-nyu-nyu-nyu dragon. This one. Yang ni harga dia RM307-380 lah. Tapi out of stock. Daripada bulan 1 out of stock. Diorang restock kejap je dah terus habis dalam masa 2 jam kot dia cerita. So aku memang tunggu dia restock supaya aku dapat beli benda tu. So aku nak tu sebenarnya. Yang itu kau tahu tak, orang jual balik RM500, RM600 pun ada, RM700 pun ada. Harga asal RM380. Itu belum tamat, like tamat tahun lagi, tahun depan ke 2 tahun lagi ke. Itu baru masih lagi during this year. Kalau Chinese New Year, diorang seasonal. Kan seasonal kan? So macam limited edition lah. So this one also Chinese New Year. Ini memang aku teringin sebab memang cantik. Nampak tu? Memang lawa. Di belakang je. Tapi dia macam ni lah, separuh. Bogel. Kau faham tak ada bogel kat belakang? So dia bukan macam yang Lego aku yang yang bukan modular set. Yang macam medieval tu. Medieval tu dia full. Macam puh pun dia full. Dia tak ada bogel-bogel. Ha, ni bogel. Ni kalau kau tak nak bogel, kau kena beli benda ni lagi satu. Lepas tu kau gabungkan. So jadilah bentuk dia. Kau pandai-pandai lah bergabungkan supaya dia dah tak bogel. Cantik kan? Yang ni memang lawa. Tapi aku tak rasa aku akan pasang. Dia lawa tapi aku rasa aku tak akan pasang. Sebab dia lawa kot. Aku tak tahu kenapa. Jangan tanya. Okay? Orang tak tahulah. Abi. Aku tak tahu. So aku beli benda ni, dapat lagi satu. Cing-cing. So total aku dah ada 4. Okay, so dapat. Ah, next. Oh dah habis. Yang ni dah habis. Oh yang ni pula. Pun Chinese New Year juga. Aku beli this one. Nampak? Ini dia boleh gerak-gerak. Dia punya roda. Roda. Dia punya tarikh. Tarikh dia boleh tukar-tukar. So ikutlah tarikh mana kau nak letak. Lepas tu dia ada dua macam ni. Cool gila. Benda ni boleh letak kat atas ni ataupun letak kat atas ni. So menarik nampak? Macam ni boleh. Macam ni boleh. And dia punya tahun dia boleh buat sampai 2029. Itu orang budak Lego tu bagi tahu aku. Yang dia pula dapat tahu daripada customer Chinese yang dah buka, dah pasang. So dia tengok daripada buku tu, katanya boleh buat sampai 2029. So itu yang menarik perhatian aku sebab aku kalau tak aku tengok 2024 tak nak belilah. Alah ni kalau dah 2025 tak nak lah aku, mana boleh guna dah 2024 je tak nak. Aku pun dia cakap 2029. Aku terus macam, macam ni lah baru rasa nak beli. So aku beli ni. Ash 2 dengan 2 money tree. Dengan ni sama. Ini pun orang jual balik. Harga satu lebih orang jual. Harga natang ni RM99 satu. So tak tahulah kalau dah tamat Chinese New Year ni tahun depan kalau sebenarnya ni tahun lepas punya tau 2023. Lepas tu habis Chinese New Year dia dah tak keluar. Tiba tahun 2024 ni dia orang restock. Tak tahu kenapa. So ada. Lepas tu kan 2023 kan? Kau 2022, 2023 ke tu tahun ni? Tak, aku rasa kau 2023. Aku yakin kau keluaran 2023. Aku yakin. Ya, yeah, aku yakin. Lepas tu, begitulah. So keluar. Ha. So aku ni nak simpan. Aku tak nak pun pasang boring ni. Aku suka boring. Kau nak pasang? Tak tahu. Maybe tak pasang. Simpan. Aduh, aku nak kena beli almari lagi satu ke? Dah aku tambah Lego banyak lagi ni. Aku tahun ni memang aku nak beli banyak Lego. Sebab tahun lepas aku banyak puasa Lego. Video last yang aku buat tu adalah Lego-Lego yang aku dah kumpul daripada tahun 2021 ke tahun 2020. Begitulah. So tahun lepas aku tak banyak beli Lego. Tahun ni memang aku nak beli banyak Lego. So aku kena kerja keras. So korang boleh cuba sabun Skin Lux. Ini 15ml, RM15 je. Ha. So yang ini pun ni kita ada sunscreen, daily sunscreen with 4D hyaluronic acid. So bagus untuk semua jenis kulit boleh pakai. Dia bagi skin kau nampak macam pakai bedak sikit. So kulit gelap pun boleh pakai. Apa-apa tonal, color tonal kau boleh pakai. Dia mesra alam sis. So kau boleh pakai cuba. Ini aku kalau tak beli ni dapat free. Tapi aku dah start jual dekat TikTok Shop dengan Shopee. Belilah satu ni lah RM8 je, korang boleh cuba-cuba dulu. Sementara nak tunggu saiz besar. Saiz besar nanti aku akan insyaAllah akan jual 20ml. Tapi aku akan tukar ingredient dia sikit and aku akan pekatkan dia punya texture. Tapi lebih kurang je. Dia lebih kurang. So kau boleh cuba yang ini dulu kalau dah tak sabar sangat ataupun yang mana dah pernah pakai and nak restock. Sebenarnya not for sale. Nampak aku sampai hitam kan? Sebenarnya not for sale tapi disebabkan ramai minta aku jual yang kecil ni. So aku jual. Okay, so korang boleh dapatkan dekat TikTok dengan Shopee. Boleh cuba-cuba dulu. Bumil pun boleh pakai. Don't worry, this one also bumil boleh pakai. Okay? Comel kan? Beli tau, bantu saya. Supaya aku boleh beli Lego lagi. Tapi saya tak, aku duit bisnes, aku tak Lego aku pakai duit duit belanja lain. Aku tak guna pun duit bisnes aku. Tapi belilah, belilah. Supaya aku boleh gunakan duit tu beli Lego. Tak boleh, tapi belilah. Beli Lego. So ni campur ni
Satu resit, aku dapat free lagi satu. Begitulah awan nano, 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 nano. Okey dah, habis dah. Unboxing Lego. Itu je. Itu je. Dah video tamat. Boleh balik. Kata nak pasang Lego, kata nak buka barang yang lain. Malas lah, penat lah. Dah lah aku nak buat kerja. So ni hasil dia untuk January and February. Ting. Ni paling aku happy sebenarnya. Dan this one. Dan this one aku suka. Oh ni pun aku suka. Yes. So sekarang ni jom kita pasang yang ini. Sebab ni memang paling excited aku nak pasang. Oh. Ni kau boleh bagi hadiah ke orang. Kepada Syah Zainuddin. Dari Syah Zainuddin. Kenapa tulis 2024? Oh ya, tahun naga lupa. Lupa tu comel. Ni dia emas-emas di sini. And then dia punya ni Lego punya. Boleh rasa-rasa. Sistur. Cik try rasa. Nah. Ha, dapat rasa tak? Dapat rasa kan? Keras ya dia punya angpau dia. Wah. Okay, pre-love, pre-love. Aku jual benda ni RM50. Siapa nak beli? Actually, kita ada anak-anaknya. Mata. Dua. Tiga, empat. And then, dia punya buku. Instruction. Mari kita pasang. Comel. Okay. Payah ya nak shoot untuk pasang Lego. Leceh kau tahu tak dengan pinggang macam ni. Okey tak tu? Tak nak, aku tak nak buat dah. Aku nak main Lego lepas ni. Nak sok sekolah aku tak nak rakam, boleh tak? Payah. Kau tengok, dah sampai malam. Dah malam. Kau faham tak dah malam? Dah dekat 7:30. Tapi apa pun, cantik gila kan? So cute. So cute. Tak nampak? Aku tak tahu aku nak buat unboxing ke tak yang lain-lain. Aku rasa macam nak end dah video ni. Sebab aku nak kena keluar. Malam ni kakak aku nak datang. Rasa macam nak sambung. Okay, sekejap je. Betul habis eh. Aku tunjuk barang yang aku dapat dulu. Yang aku beli nanti. Ini Ming Gemuk bagi. Ming Gemuk. Kenal tak Ming Gemuk? Bagi kat mereka yang kita wang. First, kita ada ayam kering. Ini memang favourite Meko ayam hitam. Diorang hari-hari memang nak ayam! Ayam! Ni. Lepas tu, ada juga yang style macam ni.
Diorang ada itik, ada ikan juga. Tapi aku dah bagi kat mereka hitam. So dah habis. And then, ooh, wow. Banyak gila. Baju. Oh, ni tote bag. Oh, this is tote bag. Aku tak nak buka sebab sayang dia warna hitam. Takut kena bulu. Tapi comel gila. Okay, comel. Aku suka. Oh, this one also tote bag. Ada dua design tote bag. Comel. Nak buka satu lah. Tunjuk sikit kat korang. Eh, wangi je. Ni tote bag ni. Ah, kita sisa. Ah, kita sisa. So beautiful. Warna hitam. Lawa. So ada dua. Comel gila design. Ni semua kucing diorang tau. Adik-beradik main gemuk. Adik-beradik sedara mara. Oh, ni baju. Ni size XL. Ni size L. Ni pun size L dengan XL. Eh, dengan L. Dua ni L. Okay, aku buka salah satu design. Oh, minggemuk. I love baju t-shirt. Ni. Lembut lah kain dia. Mana dia beli kain macam ni? Kain ni lah aku nak. Aku nak buat merch aku sebenarnya dah lama, beberapa tahun yang lalu. Tapi sebab aku tak jumpa kain yang aku nak. Faham tak? Kain ni sedap. Jenama apa? Oh, tak ada. Dia buang. Dia ada minggemuk. Din, kau cari baju ni kat mana, Din? Beritahu aku, Din. bestnya. Yeay, suka. Dia size L. So, aku memang suka t-shirt sebab aku selalu pergi workout and pergi main badminton. Aku suka pakai t-shirt besar macam ni. Ooh, ni memang size aku. Memang size aku selalu pakai. Yeay. Itulah buka tangan ni kan. Yeay. Love. Kita ada design ni. So cute. And then kita ada design yang ini. Nampak tak? Dia beradik dia. Jadi yang, oh, ada version putih punya. Sama je yang macam tadi, tapi version putih. Also this one. Itu sama juga kot. Ah, sama dengan yang ni, yang hitam ni. Eh, macam kau terbang. Sama dengan hitam ni. Tapi dia biru kat sini. Cantik, kain dia best. Aku suka kain dia berkualiti. I love. Wow, what is this? Coaster. And then this one. Ah, comelnya, tempat letak air eh. Comelnya. Macam ni. Tak letak air kan? Eh, iya ke? Yelah kot, tak air. Coaster. Coaster? Haa. Ah, aku tak tahu benda. Next. Wow, banyak ni. Gemuk lagi. Gemuk. Banyak ni. Ni apa? Magnet ke ni? Lagi ada kitchen. Kitchen. So cute. Oh, ni pun kitchen tapi tak nampak dekat sini. And then, patutlah wangi. Faham? Comelnya. Patutlah wangi. Tote bag tadi sebab dia jual pewangi. So, boleh letak kat almari. Boleh letak dekat kereta. Oh, sedapnya bau dia. Ini sedap ni bau macam BB dahulu yang stress relief tu, warna hijau tu. This one. Yang ni. Bau dia sama. Yang ni. Ini bau apa lah? Dia macam ada bunga-bunga. Dia ada bau-bau manis-manis sikit. Bunga-bunga. Ini banyaknya dapat. Thank you. Oh, thank you. Minggemak. Saya suka berwangi-wangi ni. And then, kita dapat cat treats. Oh, Ron Immune Booster. Oh, sedapnya. Wet food. Nampak tu. Ron. Wait, Ron. Oh, thank you Ming Gemuk. Dapat banyak. Thank you. So, kalau korang nak dapatkan Ming Gemuk, korang boleh beli dekat Shopee. Tak pasti TikTok ada ke tak. Tapi kat Shopee, ya pasti ada. So, korang boleh dapatkan semua ni di Shopee mereka. Okay? Letak link dekat bawah. Okay, next. Tudung. Aha. Aku ni sebenarnya banyak je tudung. Tapi end up, aku bagi tudung sama kan? Berapa tahun dah aku buat vlog, aku bagi tudung sama kan? Sebabnya, aku malas nak seka. So, aku banyak tudung. Aku ada tudung yang nak jual balik yang tak buka lagi, tak pakai lagi. Kalau korang nak, aku rasa macam nak jual. Maybe dekat Telegram aku kot. So, korang boleh follow Telegram aku, okay? Shazel. Ni, kat sini. Shazel. Oh, ni. Tudung Rafa. Cantik design dia. So, kita buka mari. Wow. Kain dia best. Kain dia best. Cantik dia colour ni. Sister, cantik. Kain dia best. Aku rasa kain macam ni susah nak kedut. So, aku harap
aku dapat memakainya selalu. Harga dia menangis RM59 satu ni. So next, ni pun aku beli kat Shopee. Ah, aku letak je link kat bawah. Next design. Design apa tadi? Hook something. Ooh, beautiful. Ni sebab aku tengok gambar dia, dia pakai cantik. Eh, kain dia best lah. Sejuk. Aku suka kain macam ni. Aku ada banyak gila tudung jenama tudung ruffle. Sebab kain dia best. Ah, ni next. Next design sister. Kita ada lagi. Oh, oh, ni Pichin dapat bag. Wow. Sister. Bag. Aku rasa tak lapar. Ooh, wow. Ada apa dalam ni? Ooh, dapat free gift. Dapat free gift. Best gila. Dapat pin tudung. Oh, dengan clip-clip something clip yang macam ni. Thank you, thank you, thank you, seller. Thank you. So, ni corak apa? Ya, sister. Cantik. Ni pun antara yang terbaru-terbaru juga. Ui, kain dia memang best. Sister, you kena try, sister. Kain dia memang best, sister. Dia ada jual shawl and bawal. So, aku memang beli semua bawal. Shawl dia mahal lagi, RM89. Aku tak pasti kain jenis apa dia pakai untuk shawl. Dia harga lain untuk shawl. Antik tak? Last. Kali ni lawa. Dapat free gift juga ke? Dapat free gift juga. Ah, dapat warna ni pula. Ni lawa sister. Sister. Kali ni sangat lawa. Cantiknya. Gitu sister. Beautiful. Biasa lah dapat bag macam ni. Kalau nak travel ke apa, aku suka pakai bag macam ni. Okay, next. Next, yang ini adalah perfume favorite aku yang dah discontinued. Okay, so aku beli 3. Aku rasa dah habis dah stock dia. Aku tak check. Semoga sebelum aku post video ni, kalau still ada lagi stock, aku nak berhabiskan dulu stock dia yang ada last-last tu. Sebab aku takut korang beli. Aku hari tu jual semua perfume-perfume aku. Tak adalah semua, tapi banyaklah perfume aku jual. Ada lagi perfume yang aku nak jual. So, please lah beli. So that aku dapat beli duit. Aku letak dekat highlight stories. Jual perfume. Itu memang yang mana yang tak terjual lagi. 1, 2, 3. Dan free gift. Wah, dia siap letak macam ni weh. Kalau korang nak beli perfume, beli dekat ni. Ini aku beli dekat Luxury Perfume. Dia kat Shopee pun ada, kat website pun ada. Luxury Perfume Malaysia. Dia kot. Bungkusan dia bagus eh. Yes. Siapa yang dah follow aku lama, korang mesti tahu. This is my favourite perfume. Lancôme Hypnose. Lancôme Hypnose. So, aku ada 3. Aku ada lagi dekat almari aku, ada lagi 2. So, total aku ada 5. Hari tu aku message dia ada balance 2 lagi. Sebab yang ini aku order daripada bulan berapa lah. Ni aku order tak silap aku dalam bulan 9 atau bulan awal, bulan 10. Ha. Lepas tu aku bayar guna Tommy. So, aku beli sekali 3. Sis tak nak habis duit sekedebuk macam tu sis. Okay, aku pakai Tommy. Lepas tu ada voucher-voucher. Aku bayar 3 bulan. Aku baru buka tahun ni. Ya, yeah? Tak tipu. Serius. Tahun ni baru aku buka parcel dia. Semata sebab aku sebenarnya memang nak buat shopping haul. Tapi tak terbuat-buat. So, aku kumpul semua. Sekarang baru aku buat. Okay, so ada balance hari tu. Aku mesej dia ada balance lagi 2. So, tak tahulah ada lagi ke tidak. Sebab aku mesej tu tahun lepas. So, aku tak tahu ada lagi ke tak stok dia. Aku tak check. Takut nak tahu. Takut nak tahu kebenaran. So, okey lah. Ada 5 botol bolehlah tahan berapa tahun sambil tu berjimat-jimat. Ni memang favourite aku. Sebab masa aku, first perfume aku boleh bau ada perfume ni. Dan masa tu aku umur 18, masa tu aku dekat Matrix. Sebab aku dulu jenis tak boleh bau perfume. Aku cepat pening. Bau je nak muntah. Dia bukan muntah. Dia memang pening sampai tarik tangkap kepala sampai nak muntah. Aku memang tak boleh bau manis-manis. Bau perfume wangi-wangi sangat. Aku tak boleh. Aku sakit kepala. Tapi masa umur aku 18, aku macam... Tapi aku tak adalah beli yang original. Aku beli yang apa? Yang kopi. Yang kopi pun dia jual balik. Dupe. Orang panggil. Aku tak tahu. Tapi yang kecil-kecil tu. Lepas tu, Inspired. Inspired perfume. Aku beli yang Inspired perfume punya dulu. Masa tu
pergi pasar malam dengan kawan-kawan aku. Sekali aku test-test, dia suruh test orang yang jual tu kan. Ish, wangi. Masa tu satu botol kecil pun RM5 je, murah. So aku beli lagi kecil tu. Sekali pakai, bau dia kuat gila. Han. So sekarang lah baru mampu nak beli original. Itu pun dah discontinued, okay? Sejak tahun bila tak discontinued. Tapi disebabkan ada seller yang kat Malaysia ni, dia bukan yang lokom-lokom. Kalau lokom kau memang dah tak ada lah. Ini sebab dia ada stok tu lagi. Dia memang dah beli, dia dah simpan lama stok tu. Dia memang dah ada. So sebab tu ada. Kalau nak cakap lokom, memang lama dah tak ada. Tapi sekarang memang dah tak ada lah. Kat mana-mana pun dah tak ada. Kau dah tak jumpa dah. Ni dah tak ada. Aku tak tahu apa masalah lokom pergi discontinued benda ni. Padahal wangi gila. Aku suka gila bau ni. Memang signature bau aku. Sampai disebabkan dia discontinued, aku jarang pakai dia. Aku pakai perfume yang lain sebab aku takut dia habis. Next! Kita ada lagi. Kita buka dulu tudung kita. Cantik ni. Okay, last, last. Ha, last kali. You like, I like. Ooh, ni apa? What is this? Free gift ke? Water Skin Freeze Dry and Pure Essence. Ooh, dapat free lah. Boleh mesin je. Ini essence. This one. Ooh, dapat facial mask. And then, ooh, also facial mask. Wow, thank you, thank you. Aku boleh mesin ni. Korang mesti macam, apa benda tu guys? Okay, aku rasanya berapa lama aku dah lama gila aku tak buat facial muka, lama gila. Aku rasa tak tahulah setahun dah ke, tak ingat, memang lama gila. So, aku ada baca pasal lampu, LED. LED letak kat wajah kan, kalau kau pergi buat facial, diorang letak LED tu kan, LED mask kat muka tu kan. Sebenarnya bagus tau untuk muka. Aku macam sebabkan aku jarang pergi facial, kalau kau pakai ni hari-hari, lagilah cepat cantik wajah kau. Sebab tu aku beli. Tapi saya beli hutang. Sebab harga dia RM2,000 lebih. RM2,000 lebih weh. Kau nak suruh aku habiskan duit aku begitu saja? Memang taklah sis, aku nak habiskan duit aku begitu saja. Ni apa benda ni? Please push upward. Oh, ada lagi. What is this? Wire-wire kot. Macam ni kotak dalam dia weh. Oh, macam ni ada jaga. Ni apa? Ha tu, cara pakai. Yang ini, selalu kalau kau tengok kat Shopee ke apa, ada LED mask, murah dah 100 lebih, 200 lebih yang boleh dapat. Tapi yang ini, kau tahu kenapa dia 2000 lebih? Kau tahu kenapa dia 2000 lebih? Sebab dia ada 4 lampu LED kat sini, nampak tak? Setiap satu tu, dia punya bulat tu, satu tu ada 4 terus colour. 4 terus colour ke macam tu lah lebih kurang. Kalau LED biasa, dia satu je lah colour. Satu je LED. Ini sampai 4. Setiap tu 4. So, dia lagi bagus untuk wajah gitulah. Tu aku tanya kakak aku dulu sebab kakak aku kan pakar bab spa-spa ni semua, produk skincare semua dia lagi tahu kan. Aku memang tanya dia lah. So, ini ikut. Dia masuk macam ni. So, yang ini kau boleh sambil baring pakai 10 minit je. Ni ada mata. Aku tak nak pakai sebab aku ada makeup. So, takut mengotorkan dia. Ini aku akan letak link dekat bawah juga. So, korang boleh beli kat bawah untuk dapat harga murah. So, kalau korang nak ni, nak dapat lagi diskaun lagi murah, korang boleh guna kod aku. Okay? Korang boleh guna kod ni untuk dapat lagi murah. By the way, video ni bukan sponsored. Okay? Ni memang aku beli sendiri dan hutang. Bayar bulan-bulan set store. Saya tak nak habiskan duit saya, tapi beli Lego kau boleh pula habis duit kau. Sebab kalau Lego beli hutang, aku dah hutang. Ini ada aku baca. Dia, ni ada sentilan setika. Ada oat nenek senamat. So pakai dia time bila ni? Selepas pakai ni, baru pakai ni kot. Pakai ni dulu, baru pakai ni. Kiranya, korang jangan pakai dah pakai moisturizer full skincare and then baru pakai mask. Jangan, sebab nanti dia tak boleh nak absorb terus kat kulit. Better selepas toner. Pakai mask ni and then kau teruskan kehidupan kau dengan skincare lain. Itu apa yang aku baca lah. Dia kata, begitu. Tak nak kata tapi cantik. So boleh simpan balik dalam kotak dia lah kan. Kakak aku approve beli. Beli. Dia kata nanti boleh cuba. Sibuk je. Yeay. Bestnya. Sebab susah weh. Tak cukup masa nak pergi facial. Lagi satu pergi facial pun dalam, kalau paling kerap pun seminggu sekali. Tapi susah aku nak pergi seminggu sekali. Paling-paling pun sebulan sekali. Takkan sebulan sekali je aku nak pakai face mask LED mask ni. So kalau bila beli sendiri, aku boleh pakai setiap malam. Selepas pakai dah toner semua tu, pakai setiap malam. Aku baca dekat sebulan nak nampak lagi efek dia cantik. Kau baca-baca lah. Aku letak link kat bawah tau. Tengok tau. Ini apa ni? Dia
pun charger. Betul lah charger dia. Oh, dapat free gift ni. Aku tak sangka lah. You like? I like. Okeylah, video habis di sini saja. Saya kena pantas. Kita ke next location untuk saya lah. Awak tak ikut saya, okey? Awak duduk. Awak duduklah kat mana awak nak duduk. Ah, awak kat mana sekarang? Kat tandas eh. Awak tengok saya dekat tandas. Senonoh tau. Tapi kadang-kadang aku tengok vlog orang sambil aku duduk kat tandas. Sambil tengah mandi pun sama tengok. Tengah mandi letak apa kat tepi tu tengok. Sambil makan kan. Seronok kan tengok vlog ni sebenarnya. Tapi kalau macam ni vlognya aku tak tahu lah. Best ke vlog macam ni aku tak tahu. Aku memang nak variety kan. Sebab nama pun Hidup Syaz kan. So ada vlog aku. Aku dah start vlog dalam kereta, sembang, sebelum sampai ke location. Sebab aku lama tak bercakap dengan korang. Ada orang cakap aku ni extrovert. No, I'm not an extrovert, okay? Cuma saya nak memeriahkan suasana. Dan of course vlog. Kalau aku buat vlog tapi aku diam je, apa yang kau nak tengok? Kalau aku diam, baik aku buat ASMR punya video je, diam je. Sebab tiba-tiba tak tahulah, mungkin orang baru kot, penonton baru kot tak kenal aku, terus cakap aku ni jenis cakap banyak lah apa. Habis tu buat apa? Aku buat video tak bercakap lah. Aku macam aku pelik di situ. Sebab ada orang request sebelum ni suruh aku buat video banyakkan bebel. Diorang suka tengok aku bebel banyak. Diorang suka dengar aku bercakap. Aku pun pelik kenapa orang suka dengar aku bercakap. Kadang aku macam, eh Syaz kau diam kejap boleh tak? Ah, macam tu. So, datang penonton yang lain maybe tak faham. So, kau ni cakap banyak. Cakap banyak pun masalah. Bila aku buat video tak cakap banyak pun masalah. Mana-mana lah sis. Pilihlah mana konten yang nak kau nak tengok. Macam ni kita buat video unboxing. Jadi video makan-makan. Jadi video makan tapi campur dengan sembang-sembang. Macam contoh aku Insyirah dengan Mira. Kita orang banyak sembang-sembang sebab orang nak tengok sembang-sembang tu. Selain asyik makan je kan. So kita nak fokus kat situ juga. Kat sembang juga. Tapi orang ada orang tengok, nak tengok makan je. So orang lain-lain. So tak apa. Pilih nak yang mana. Tengok, nak skip, skip. Tapi kalau iklan, janganlah skip. Okay. Okay, itu saja. Thanks for watching. Sarang hei. Sorry tau. Sorry apa? Sorry nak lori lah sis. Okay, bye-bye. I love you. Sabar. Okay, nak masuk frame. Barrier.